Serbu! Hello. Kowe nak nggo bedil iki ora iso ne mbak musuhmu. Musuhmu iki digeguyung nganggo bedil kok ngene iki. Lah kenapa toh, Pak De? Lah wong tetannya mama itu bisa ya pakai ini tuh. Lah nyoba. Bisa kok. Oh, iso. Bisa toh? Oh, bisa kok. Lah, ini tadi Pak De di atas ini naik tank ini tank beneran apa tank asli apa tank mainan toh, Pak De? Nah, ini jenenge tank iki, jenenge apa, Pak De? Tank Stuart MK1. Pak De kok tahu lho? Ngerti aku kok ngerti. Dari mana? Bukan pegawai sini kok. Ini tak ini ngerti. Gila. Makanya jar moco iki, diwoco iki. Tank Stuart MK1. Jelas toh. Wow, lah pantesan. Baca di sini kok. Makanya kuwi nak sinau sing rajin ben iso. Moco. Oh yeah. Iya Pak De ya. Oke, ya. Pernah dipergunakan TNI dalam operasi penumpasan pemberontakan MMC dan DITII pada tahun 1950 serta PKI tahun 1965 di Jawa Tengah. Oh, tank ini berjasa, Pak. Ternyata tank ini yo. Top ya. Pernah menumpas PKI. Kandani yo. Berjasa iki. Sik, aku tak nyapa anu sik, tak nyapa pemirsa sik. Oh, pemirsa iki TNI. Hei, Lur. Iki saiki aku neng museum TNI AD. Wah, iku di tak kasih informasi banyak banget tentang sejarah perjuangan di Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, ngono iki nanti cah iki mau. Nah, iki aku engko dikancani karo iki SD Gerangan Tuwa iki. Engko bakal melu men tambah pinter biar ngerti sejarah perjuangan ngono lho ceritane. Yo ikutin terus Pak De sama Komet. Yuk kita jalan Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama. Dharma Wiratama, wah bagus ya ini Pak De. Iyalah, Adik. Ruangannya Pak Dirma. Ruangannya Pak Dirma. Ora aneh-aneh lho. Di Pak Dirma. Mana? Pak Dirma. Oh, di mejone mbiyen lin ngatur serangan ning kene iki karo Pak Dirma iki. Ya kok, Pak? Melah ta. Lah Pak De kok tahu? Wah, ya ngerti aku apa-apa ngerti. Oh, bukan begitu, Pak De. Nah. Ini adalah ruangan kerja Bapak Panglima TKR, Bapak Jenderal Besar Sudirman. Nah, pada waktu itu beliau berkantor di sini pada tahun 1945 sampai 1948. Untuk ngatur strateginya juga di sini. Betul. Nah, di sini beliau berkantor. Oh, tidak ya, aku mau sebener toh. Ngatur strateginya. Iya, Pak De. Nah, ini koleksi yang beliau pakai waktu beliau berkantor di sini. Seperti teleponnya, pesawat teleponnya, kemudian meja kerja dengan kursinya, kemudian meja tamunya seperti ini, Pak De. Asli ya? Asli. Nah, jadi asli semuanya di sini. Kalau yang patung itu? Nah, iya. Asli. Apa itu? Asli Pak Deman. Bukan, itu adalah patung. Oh, replika ya. Replika. Gitu, Pak De. Nah, Pak De. Ayo tak tes. Apa ini, Pak De? Ayo tahu enggak? Iki Pak De-nya. Peta, sudah peta iki lho, gendil peta. Oh, iya tapi apa? Bukan begitu, Pak De. Ini mungkin sepintas gambaran berdirinya TNI. Oh. Jadi kita dijajah sejarahnya. Iya, sejarah. Jadi waktu kita dijajah Belanda itu para pemuda kita dulu juga mengikuti pendidikan militer Belanda namanya KNIL. Kemudian kita dijajah Jepang, para pemuda kita juga dididik Jepang untuk menjadi militer. Namanya pendidikannya namanya PETA. PETA. Kemudian setelah kita merdeka Agustus 22 Agustus 1945 baru berdiri BKR. Badan Keamanan Rakyat. Setelah itu baru berubah menjadi TKR.
tentara keamanan rakyat. Nah, pada waktu itulah Bapak Sudirman menjadi Panglima TKR. Setelah itu pertama. Kemudian baru 3 Juni 1947 baru berdirinya TNI. Ya. Pakde, lanjut Pakde. Lanjut Bu. Kayaknya masih luas asik, ya, Pakde. Asik ceritanya, asik. Yuk, kita sejarahnya lanjut. Wah, banyak jadi banyak tahu kita ini. Iya. Ayo kita lanjut ke sini. Nah, mana lagi ini? Palagan. Iya, Pakde. Palagan apa ini? Ya, Palagan ini artinya pertempuran. Iya. Nah, ini terjadinya setelah kita merdeka ini, Pakde. Kita merdeka 17 Agustus 1945, September itu Sekutu sudah masuk ke Indonesia. Makanya para pemuda daerah itu merasa kedatangan Sekutu itu mengancam, akhirnya mengadakan perlawanan terhadap Sekutu. Termasuk di Semarang ini. Ini Semarang ini terjadinya pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 nih, Pakde. Nah, tokohnya dari kita siapa? Dr. Karyadi. Dr. Karyadi ini tewas ditembak oleh Jepang. Itu ya, Pakde. Siap-siap. Pakde, aku tahu Dr. Karyadi ini yang namanya jadi rumah sakit. Nah, iya, rumah sakit kan. Masakit betul, Dr. Karyadi. Betul, namanya diabadikan menjadi rumah sakit Dr. Karyadi. Wah, pintar toh, Pakde? Pintar. Oh, pintar. Oh, sangat tahu orang pintar. Iya, harus pintar toh sama Pakde. Ayo kita lanjut lagi. Yuk, ke pertempuran Surabaya. Ini Palagan Surabaya. Surabaya. Nah. Wow. Nah, ini. Wah, di Surabaya juga. Nah, betul Pakde. Gimana nih Pakde? Kalau ini coba jelas nih. Jelas cerita Pakde. Bung Tomo. Nah, betul Pakde. Jadi di Surabaya ini Bung Tomo inilah yang mengobarkan semangatnya kepada para pemuda-pemudi di Surabaya. Sehingga di Surabaya ini terjadinya pertempuran melawan Sekutu itu pada tanggal 10 November yang sebentar lagi kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Nah, ini di sini termasuk di pertempuran Surabaya. Begitu. Kita lanjut. Nah. Pakde. Ya, Pakde. Oke. Wih, lagi iki. Ternyata iki. Wah, iki Pakde. Podo toh. Wah. Asli mau, asli enggak ya Pakde ya? Asli enggak ini, Bu? Ini asli semuanya senjatanya ini, Pakde. Asli ya? Jadi ini karena kita Museum TNI AD ini banyak koleksi senjata, jadi kami mengemasnya untuk menampilkannya ini, kami buatlah kotak senjata namanya weapon box. Nah, ini terdiri dari berbagai jenis macam senjata. Jumlahnya kurang lebih 850 senjata ini, Bapak. Banyak jumlahnya. Nah, ini di dunia ini baru ada 3 weapon box seperti ini, Jerman, Kanada, dan Indonesia. Wush, 3. Nah, di dunia itu. Di dunia. Jadi karya seni senjata. Keren ya? Wow, keren loh. Namun tiap lihat yang ini. Oh, kita lagi. Oh, Pakde. Wah, cocok Pakde. Wah, buat mainan nih Pakde. Dimarahin lah ya. Ada bambu runcing juga kan Pakde? Iya, ada Pak. Oh, ada bambu runcing. Apa ceritanya itu? Ayo kalau Bambu runcing. Ini bambu runcing ini menunjukkan kalau ini modal para pejuang kita dulu. Oh iya, Pakde. Dalam merebut kemerdekaan. Oh, Simbah. Betul ya, Pakde? Simbah pernah cerita tuh loh, Pakde. Nah, perang bawa bambu loh, Pakde. Oh, Pakde. Mungkin Pakde boleh pegang senjatanya? Ini wah, mungkin tahu kali Pakde jenis-jenisnya apa. Kalau saya taunya ini M16 ini. M16. Nah. Sama ya Pakde. Ayo. Pakde sama Pakde. Ikan. Wah, oh Pakde. Sama Pakde. Ojo ngomong minta ditukar lo ya, ndak boleh. Iya. Nah. Pengennya ya Pakde. Lah itu. Lagi Pakde ini mesti Pakde. Wi bahasa Prancis jenis keker. Oh, keker. Teropong Pakde. Keker. Oke, kita lanjut. Mana lagi, Bu? Ya. Nah, ini mungkin sepintas pakaian ya, para boleh. Pejuang kita. Ini jadi pejuang itu dulu ada penyamaran juga, Pakde. Oh, kayak kanu ya, intel. Intelligent. Jadi intelligent. Untuk ngelabuin musuh itu pakai penyamaran juga. Nah, gitu. Ini juga sama ya? Sama. Informal ya. Nah, tuh. Uniform. Uniform. Nah, ini kita berada di apa nih Pakde? Palagan Ambarawa. Nah, Palagan Ambarawa ini. Ini yang paling orang anu kan Ambarawa. Nah, betul. Palagan itu ya. Orangnya terkenalnya pasti Ambarawa. Iya. Nah, betul. Ambarawa. Nah, di sini pada pertempuran Ambarawa inilah dulu Kolonel Sudirman itu berhasil
Mah. Jadi cikal bakalnya beliau menjadi Panglima TKRI ini dari keberhasilan beliau di Ambarawa ini. Ambarawa. Ya, Ambar. Itu. Kemudian ini asli semua ya? Asli Pak De. Asli Pak De. Asli. Senjata-senjatanya ini asli. Wah, ini. Nah, ini kayak apa? Granat. Granat. Nah, ini granat Gombyok namanya Pak De. Ini dibuat oleh bangsa kita sendiri nih. Buatan sendiri. Buatan itu, lokal Pak De. Buatan lokal. Anak SD harus tahu ini. Ya, buatan lokal. Nih dulu. Ini. Buatan lokal, kamu jangan cari di Shopee enggak. Oh iya iya Pak De, iya. Iya Pak De. Nah, ikut merek ya, ya pokoknya. Nah. Ini palagan Medan. Nah, ternyata dulu pergerakannya itu seluruh Indonesia Pak De. Cuman, jadi bukan di Jawa saja, di Sumatera pun menolak kedatangan Sekutu. Nah, di Sumatera pun terkenal dengan Medan area. Jadi juga ditolak kedatangan Sekutu. Ternyata. Tapi Bu mau tanya. Tadi depan palagan Surabaya. Terus ada palagan apa lagi? Terus ini palagan Ambarawa. Palagan itu ada kepanjangannya enggak tahu, Bu? Jadi palagan itu kalau diartikan ke bahasa kitanya, ke bahasa Indonesianya itu artinya pertempuran, Pak. Oh, pertempuran. Pertempuran. Jadi ini pertempuran ini terjadi setelah kita merdeka. Jadi bukan merebut, tapi kita mempertahankan kemerdekaan. Oh, pertempuran. Palagan. Pertempuran. Hati-hati nak lewat jalan Palagan Jogja. Pertempuran. Pertempuran. Oh, jalan. Oh, jalan ya. Palagan. Jalan Palagan. Enggak, bener. Jalan pertempuran. Pertempuran. Oh. Macet kok. Macet malah iya, pertempuran itu. Dengan diri kita sendiri aja emosi akhirnya. Nah, iya itu. Wah, ini apa ini? Nah, ini kita berada di pertempuran Bali nih, Pak De. Palagan Bali. Bali. Nah, luar biasa. Di Bali juga, di Medan Bali juga, juga semua ada. Nah, ini juga salah satu pahlawan kita gugur Gusti Ngurah Rai. Gusti Ngurah Rai. Apa ya anak jadi SD? Apa, ini? Anak SD. Ini namanya diabadikan sebagai jadi apa ini? Itu loh. Buat kalau pesawat turun itu loh, Pak De, sama pesawat terbang itu loh, Pak De. Kuwi jenenge nek ora salah stasiun. Stasiun. Benar enggak itu Pak De? Oh, tanya coba dia. Salah itu bukan, itu adalah bandara. Oh, bandara Pak De, Pak De ngawur ini. Stasiun. Stasiun. Bandara. Nah, iya, jadi beliau gugur di satu lapangan namanya Margarana. Puputan Margarana. Terkenalnya di Bali itu Puputan Margarana itu artinya pertempuran di suatu tempat lapangan dan menggugurkan Pak Letkol Gusti Ngurah Rai. Gusti Ngurah Rai ya. Wah, itu Pak De. Jadi Pak De lebih ya, jadi lebih, kan, tahu, lebih tahu nasionalisme lebih. Betul. Jadi bagaimana dulu lebih bangkit lagi itu lebih semangat cinta tanah air. Ayo Pak De, kita lanjut. Ini senjata lagi. Nah, ini tadi lanjutan depan Pak De. Wah, ngeri ya. Ini apa Pak De? Kekeran Pak De. Betul, ini mercon bumbung. Bukan ya? Bukan, bukan. Ini namanya meriam kecepek. Meriam kecepek. Nah, ini dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri, rakyat bangsa Indonesia sendiri. Dari tiang listrik ini Pak De. Tiang listrik? Tagak ting. Tagak ting. Nah, kan sederhana sekali bentuknya ini. Iya ya Pak De. Nah, tapi sudah dibuat oleh rakyat Indonesia pada waktu itu. Wah, hebat dipakai ini Pak De. Pada pertempuran di Palembang, di Sungai Musi. Sungai Musi. Jadi gini, ini yang buat Belanda atau Cagak Tinge, terus dibuat senjata buat nyerang Belanda lagi. Nah, luar betul. Biasa. Betul, dijadikan senjata. Pintar ya Pak De, orang dulu ini Pak De. Wah, pintar-pintar orang dulu satu. Mana lagi nih Bu? Palembang. Nah, lagi. Lagi. Palembang ini. Wah. Iya, tadi kita sudah masuk ke Palembang juga. Kemudian ini pertempuran Makassar. Yang terakhir pertempuran Makassar. 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 Ya. Pak De tahu nggak tokohnya dari mana itu siapa? Makassar siapa ya? Nah. Makassar nggak tahu. Robert Walter Monginsidi. Nah, bener ini anak SD-nya pinter Pak. Robert Walter Monginsidi. Besok aku ngalih sekolah aku ya. Oh Pak De. Tak jari Pak De besok. Iya, nah di Makassar ini tokohnya dari Sekutu itu Raymond Westerling. Ini membantai 40.000 rakyat Makassar Westerling pada waktu itu. Westerling. Iya. Nah,
Kemudian dari kitanya Robert Walter Mongonsidi ini akhirnya dihukum gantung ya, benar nggak Pak Di? Iya. Ya. Nah, dieksekusi. Pahlawan kita senyum lah kenyawan kalau bagus ya Pak Di. Wah keren nih, banyak ilmu yang bisa kita serap di sini. Mana lagi Bu? Nah ini baru kita sampai di area serangan umum ini Pak De. Iya Pak De. Oh iya serangan umum. Nah ini kita orang Jogja harus tahu. Orang Jogja harus tahu. Orang Jogja ini paham betul. Betul. Jadi setelah kita tanggal 1 Maret. Betul. Jadi setelah kita di Merdeka itu sekutu masuk ke Indonesia, jadi orang luar itu menganggap kita sudah tidak ada. Kemudian pada waktu itu atas inisiatif dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengadakan untuk memerintahkan mengadakan serangan umum 1 Maret 1949. Nah, pada waktu itu Letkol Soeharto sebagai komandan yang tertua di Yogyakarta, karena pada waktu itu Bapak Panglima TKR Bapak Jenderal Sudirman itu bergerilya. Nah, pada waktu itu dipimpin oleh Pak Soeharto mengadakan serangan ke Belanda, kemudian bisa dikuasain oleh tentara selama 6 jam. Banyak 6 jam. 6 jam. Nah, tapi 6 jam itu itulah yang diakuin dunia. Eksistensinya. Nah, itu. Jadi membuktikan kepada dunia internasional kalau TNI itu masih ada. Jadi bukan ekstrim-ekstrim yang ada di Indonesia ini. Kemudian mendukung perjuangan perwakilan RI yang apa yang diplomasi. Diplomatik. Nah, ini aku tahu Pak D ini. B. Yang lokasi perangnya itu neng kalau di Jogja itu sekarang dikenal titik nol itu loh Pak D. Titik nol yo. Nah, itu benteng ada monumennya itu. Nah, itu Pak D. Internet aku Pak. Pinter we. Aku ora wae duwe pinter loh, wis desa nang taun. Oh iya. Jadi orang Jogja harusnya harus tahu. Karena Jogja ini salah satu sejarah sejarah dalam perjuangan dalam kita merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan juga. Mereka, dan tahun 1946 kan ibu kota pindah ke Yogyakarta. Oh iya. Benar enggak iya, Pak? Betul. Iya, betul. Nah, di kantornya kantor presiden dan wakil presiden itu di Gedung Agung. Gedung Agung. Di depannya Museum Pak. Benteng. Perannya luar biasa. Perannya luar biasa. Luar biasa. Betul. Wah, fotonya Pak Harto muda ya Pak? Iya, muda. Betul. Itu Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oh, Pak Sultan ke-9 juga ya? Iya, betul. Suka. Nah, kita lanjut. Lanjut kemana? Kemana Bu? Wah, masih banyak Pak De. Ini apa lagi nih? Markas Komando. Nah, ini Pak De, jadi biar museum ini ramah dengan anak-anak kecil, dengan anak adik-adik kita pelajar TK, SD, SMP, ini ada augmented reality, jadi mengajak adik-adik kita untuk bermain di dalamnya. Jadi ini ada 6 sesi permainan. Yang pertama ada peran dari para ibu-ibu dulu waktu merebut maupun mempertahankan kemerdekaan itu, mereka peran ibu-ibu ini memasak apa untuk para pejuang. Oh, dapur lebih umum. Lebih ke peran ibu. Nah, di sini kemudian peran dari tenaga medis juga ada juga. Nah, ini Pak De bisa lihat kan ini ada alat-alat medisnya juga. Nah, seperti itu Pak De. Oke, kita lanjut ini Pak De. Siap. Ini namanya lorong operasi TNI AD. Lorong operasi TNI AD ya. Iya. Ini Pak De. Oke. Nah. Wah, ini peristiwa ya. Ini. Ya, jadi Beni. Betul, ini gini Pak De, setelah kita merdeka itu ancaman itu bukan dari luar saja, dari dalam negeri juga tak kalah hebatnya juga Pak De. Nah. Ya. Mungkin Pak De dulu belajar waktu sekolah dulu ada pemberontakan APRA? Iya, APRA. Angkatan Perang Ratu Adil. Iya. Kok aku nggak diajari ya Pak De ya? Belum, itu SMP. Oh SMP? SMP. Kalau SD, belum. Masih belum. Nah, ini di sini. Kalau naik kelas. Naik kelas, gitu. Ya. Kemudian ada pemberontakan Andi Aziz juga. Andi Aziz. Oh iya ini. Andi Aziz. Sumatera ya?
Bukan. Oh, salah Pak De. Salah. Enggak apa-apa kan SD. Kan SD. Makassar Pak De. SD memang belum ada. Kemudian pemberontakan Republik Maluku Selatan. Maluku Selatan. Oh, ini sampai sekarang masih ribut ini. Iya. Masih. Iya, masih itu kan masih selalu betul itu setelah setiap tanggal 25 April itu. Wah, ya itu. Kalau saya baca berita itu benderanya malah anak SD-nya lebih pintar ya, gitu ya, sejarahnya. Ya. Kemudian nah ini mungkin kita lihat senjata-senjata ini. Nah, ini senjatanya asli loh, Pak De. Ini senjatanya asli dulu dipakai oleh pejuang kita. Pak De lihat nih laras senjatanya ada seperti ini loh, Pak De. Iya, betul. Nah, kalau begitu bagaimana dulu tuh, Pak De? Bagaimana dulu para pejuang kita memakainya seperti ini? Nah, ini sepertinya senjata. Tahu, Pak De. Pak De, saya tahu, Pak De. Nah. Ini makainya caranya bukan ditembak, Pak De. Getok loh, Pak De. Betul. Jadi yang lebih berfungsionalnya adalah di sini. Oh, Pak De. Bukan di sini ya, tapi ini, di sini. Ini namanya popornya. Popornya seperti itu, ya. Kemudian ini helm-helmnya dulu. Helm baja. Permisi, Bu. Boleh. Pada baca ya. Nah itu Pak De. Wah, kemudian abad. Ini ada lagi pemberontakan DITII. Wah, Jawa Barat. Di Jawa Barat, DITII di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah juga. Kartosuwiryo. Kartosuwiryo. Nah ini mungkin dulu menjadikan negara kita dasarnya negara Islam kali ya. Iya. Ya, kan tidak sesuai dengan dasar negara kita ya, Pancasila itu. Kemudian DITII di Aceh. Nah, Aceh Daud Brueh. Nah, seperti itu. Di Aceh. Bagus ya, Pak De? Bagus komplit ya ceritanya. Ya, benar-benar. Oke, Pak De. Komplit dari Sabang sampai Merauke. Besok mungkin Pak De bisa ngajak teman-teman SD dari adik kita ini. Pak De. Ya, besok diajak teman-teman diajak ke sini. Ngajak teman-teman, Pak De. Main sini, Pak De. Biar tahu sejarah gitu. Iya, tahu sejarah. Nanti tak ceritain ke teman-temanku, Pak De. Terus diajak ke sini. Biar sini, Pak De. Ini kemudian juga ada DITII di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan. Juga. Nah itu. Kemudian ada PRRI Permesta. Permesta. Dulu Pak De kalau nggak ini pasti udah lupa semua kan kalau nggak kesini. Iya, benar. Karena tahunya cuma dari sekolah, habis itu udah. Udah gitu ya Pak De. Makanya harus dipupuk terus ini. Nah ini Pak De. Ada gambar siapa nih Pak De? Ini kenal ini Pak SBY. Nah, ini Pak SBY ini adalah salah satu mantan Danrem 072 Pamungkas yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Oh. Ya. Beliau dulu pernah menjabat Komandan Korem tahun 1995 di Jogja. Beliau pernah di sini berarti ya? Pernah di sini, tapi di Jalan Rekso Bayan kan sudah ada Koremnya. Itu Pak Joko. Joko. Joko Yesus. Bagus Pak De. Komplit ini. Nah, informasinya lengkap kap. Nah. Wah, ini mulai ke baju. Nah, ini mungkin seragam ya Pak De. Seragam tentara dulu itu seperti ini Pak De, tahun 1947 sampai asli. Asli. Bukan ini jahit, asli. Bukan jahit ini. Gak bukan kuat Pak De jahitnya sebanyak ini. Iya. Banyak asli ya? Asli. Nah, kita bisa lihat di sini juga Pak De ini. Pak De tahu nggak apa ini? Ini yang kepangkatan ya? Nah, ini tanda pangkat TNI dari tahun 47 sampai 1993. Tapi tidak terlalu banyak perubahan sampai sekarang ini Pak De. Nah, mulai dari pangkat yang terendah sampai pangkat yang tertinggi jenderal. Gitu. Mungkin anak SD bisa tahu ini, misalnya pengin jadi tentara, pangkat yang paling terendah itu apa? Waduh. Gitu. Mau Pak De, bisa aku cita-citanya mau jadi tentara aja Pak De. Boleh. Tapi langsung jenderal ya Pak De. Boleh, bisa. Bisa besok. Bisa tak bilangin gurumu. Oh iya. Guru ini jadi jenderal. Iya. Gitu. Daripada nggak masuk sekolah,
terjadi jenderal dan minta tunjuk. Nah, ini mungkin lambang-lambang satuan di angkatan darat, panji-panji. Kemudian ini mungkin pakaian seragam kayak saya ini, Pak De. Kuat. Jadi, ya. Ya, dulu seragamnya seperti ini. Ya. Kuat komando. Ya. Korps wanita, Korps wanita angkatan darat. Wah, ini apa ya, Pak De? Kok ada tulisan G30 SPKI 1965? Nah, ini biar apa ini, yang Pak menjelaskan kode. Kode. Oh iya, iya. Saya jelaskan aja ke ya, anak SD-nya. Ya, gimana nanti enggak salah. Ini PKI ini adalah Partai Komunis Indonesia. Jadi komunis sendiri itu apa sih? Komunis itu kan paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Waduh. Yes. Benar nggak? Bahaya itu. Bahaya. Sementara di Indonesia kita kan mengakuin adanya Tuhan. Tuhan, iya betul. Sesuai dengan sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Jadi apapun agamanya tetapi mengakuin adanya Tuhan di Indonesia. Kalau PKI ini, komunis ini kan tidak mengakuin adanya Tuhan. Makanya pada waktu itu dilaranglah di Indonesia. Partai terlarang. Iya, partai terlarang karena tidak mengakuin adanya Tuhan. Tuhan. Nah, kemudian pada waktu tahun 1948 sebenarnya PKI ini sudah membantai ribuan rakyat di Madiun. Sebelum terjadinya tahun 1965. Sudah lama. Sudah itu. Lama itu. Jadi 48. Yang pernah dengar yang Musa itu bukan? Betul. Musa ya. Ya, itu sudah melakukan pembantaian terhadap rakyat di Madiun. Nah, kemudian tahun 1965, kenapa petinggi TNI diculik? Karena pada waktu itu ada usulan ke pemerintahan untuk mempersenjatai buruh dan tani. Angkatan kelima. Angkatan kelima. Ya. Betul. Nah, pada waktu itu para pimpinan TNI kan tidak mendukung ya. Seperti itu. Makanya terjadilah peristiwa seperti itu. Nah, ini pakaian-pakaian ini Pak De, pahlawan revolusi kita ini. Oh, jadi asli semua ini ya? Asli, tapi bukan pakaian waktu beliau diculik. Ini pakaian kerja beliau. Jadi ada 9 Pak De, pahlawan revolusi, 2 dari Yogyakarta. Di Yogyakarta juga ada pahlawan revolusinya. Ada orang Jogja ya? Yaitu waktu itu menjadi komandan Korem di sini dan menjadi wakil Kasrem. Yaitu Bapak Brigjen Anumerta Katamso. Oh iya, ini bajunya. Kemudian Kolonel Anumerta Sugiono. Beliau dulu diculik Katamso. Di Jogja. Kemudian dibawa ke Kentungan, dimasukin ke dalam sumur. Sudah pernah belum ke Monumen Pancasila? Belum. Nah, Pak De sama anak SD itu harus ke sana itu ngelihat sumurnya di sana. Iya. Jadi tongkat komando juga beneran asli. Asli semua ini. Tongkat komandonya itu. Ini tongkat komandonya asli. Ini sepatunya yang dipakai beliau dulu. Wah, ini pakaian dari tendian itu ya, betul. Tendian. Ini adalah ajudan daripada bapak dari Bapak Aha Nasution. Betul. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Pak Nasutionnya bisa lolos. Tetapi ajudan sama putrinya yang menjadi korban. Adik Irma Suryani. Betul. Pinter ya ternyata. Wah, pinter Pak De. Pak De benar. Semakin kesini semakin pinter Pak De ini setelah masuk. Iya, tuh. Oh, ini juga ini. Apa ini? Pak. Oh, Jenderal Gatot Subroto. Nah, ini juga salah satu pahlawan kita, Jenderal Gatot Subroto. Nah, beliau ini dulu mengikuti pendidikan militernya dari Kenil. Kemudian beliau yang mempunyai ide atau gagasan untuk mendirikan AKMIL, AKABRI dulu. Ini. Betul, beliau. Pak Gatot ini. Pak Gatot Subroto. Pak De selama ini kenal dengan namanya, nama beliau itu di jalan ya? Jalan. Jenderal Gatot Subroto. Jalan, betul. Padahal betul. Itu adalah salah satu pahlawan kita juga. Tapi nggak tahu anunya, apa story dan historinya nama itu. Itu luar biasa. Nah, ini gambar dari pahlawan revolusi yang dari Yogyakarta. Oh, ini yang evakuasi ya? Iya, betul. Ini evakuasinya yang dari Kentung. Evakuasi yang Nah, kita lanjut ke sini. Oh, ini sudah yang ini.
Iya, masa kini. Masa kini nah, ini foto-fotonya ini, baru ini. Ini informasi kepada adik-adik kita atau pengunjung kita. Jadi selain TNI, selain tugas pokok TNI itu menjaga kedaulatan, jadi perannya apa saja? Jadi salah satunya membantu pemerintahan dalam menangani bencana, kemudian membantu pemerintahan dalam penyediaan pangan. Benar ini, betul. Nah, karena di sana ada Babin ya. Betul, Babinsa yang memantau ke wilayah-wilayah dan membantu petani-petani juga. Kemudian membantu membuka jalan kalau ada yang apa yang tidak bisa ditembus itu dibukalah oleh TNI seperti itu. Kemudian juga menjaga perbatasan dua negara. Jadi Indonesia dengan patok Malaysia. Patok perbatasan. Betul. Patok perbatasan. Betul. Nah ini juga perbatasan. Luar biasa. Kita di sini tidurnya mereka. Terus gitu. Taruh nyawa betul Pak De, seperti itu Pak De, negara kita ya. Luar biasa. Terus bagus Pak De, TNI nanam padi. Nah TNI ikut menanam padi juga. Nah ikut bertani. Oh iya, aku juga ingat waktu ini Bu, waktu PUPR membuka jalan di itu kan TNI dilibatkan sekali tuh sama betul. Pak Menteri Bas. Iya kan itu ya, termasuk betul, luar biasa. Iya Pak De. Nah, kemudian juga membantu anak-anak kita yang terbelakang di Papua. Di Papua sana membantu cara tentara di mengajarkan bagaimana sih sikat gigi. Kemudian membantu belajar membaca juga seperti ini. Nah, perannya TNI. Luar biasa. Sekarang. TNI mah luar biasa. Wah besok terus aku lulus Pak De, lulus SD Pak De. Daftar TNI. Terus oh, ya besok cek fisik dulu, semuanya dicek dulu. Semuanya dicek tambah, dulu. Tambah pinter lagi Pak De. Pinter toh. Nah. Mana gini Bu? Oh, ada penangkapan teroris barang ini Pak De. Woyla. Nah, Woyla. Ada Woyla. Nah ini adalah operasi Woyla, ini pembajakan pesawat ya tahun 1981. Ya. Ini sudah ada, jadi pembajakan pesawat itu dari tahun berapa ini Pak De? Aku juga lupain Pak De. 81 ya. Nah ini sudah ada, ini Garuda Indonesia. Aku pernah baca ceritanya. Pernah Pak De? Pernah baca ceritanya. Nah ya ini Pak De. Keren, sukses besar ini. Hanya ya. Berapa menit selesai itu? Selesai ya Pak ya. De? Iya. Susu. Ada korbannya dari kita yaitu almarhum Letnan 1 Anumerta Ahmad Kirang ya. Itu gugur pada operasi Woyla. Ya. Okay. Wah, kita kalau ke sini ini juga peran TNI tapi di luar negeri ini Pak De. Jadi selain menjaga di negara Indonesia juga ikut perdamaian dunia. Kita ikut berpartisipasi juga. Yang dinamakan pasukan Garuda ya? Betul. Jadi pasukan pinter. Garuda pinter. Pertama. Pinter. Pinter anak SD pinter. Pinter anak SD pinter. Pasukan Garuda. Pasukan kontingen Garuda yang pertama ke Mesir tahun 1956. 56 kita sudah ngirim pasukan. Sudah ngirim. Mesir. Mesir itu berarti Gamal Abdul. Nah, Pak De tahu itu ya. Ceritanya. Pak De ini kan orang sejarah ini. Iya ini. Pinter ya Pak De ini. Kemudian Garuda kedua tahun 1960. Nurun keponakannya. Menurun keponakannya. Menurun keponakannya. Nah, sampai kontingen Garuda. 2, 3, Garuda 4, 6, 7. 7. Tapi sampai sekarang masih ya? Kita masih aktif. Sekarang namanya apa ya Pak De? Simic itu kali ya, Simic. Simic. Civil Military. Civil Military Coordination. Nah ini sekarang udah sini. Tentara sudah. Ya. Akulturasi budaya. Ya betul. Tentara nggak hanya perang tapi juga mendekati hati. Iya betul. Jess. Nah lagi nih Bu, ini apa ini?
Ini kita masuk ke foto booth Pak De. Ini jadi ini mengajak teman-teman kita untuk bersuah foto. Nah, ini sensor Pak De. Nah, anak SD-nya kok enggak ada ini? Nah. Wah, itu Pak De. Nah. Keren Pak De. Iya. Nah, artificial intelligence. AI Pak De. Jadi untuk ruangan pamernya terakhirnya di sini Pak De. Di sini. Sudah berakhir. Aduh, seru ini Pak De. Kita jadi Pak De jadi pinter, jadi yang tidak tahu jadi tahu, yang tahu semakin tahu. Jadi tahu Pak De peran pahlawan Indonesia Pak De. Iya. Kita sekarang ada bisa seperti ini. Iya toh. Aku bisa sekolah, sampai segede ini. Iya. Walau enggak lulus, tapi enggak apa-apa. Itu ya karena jasa pahlawan itu Pak De. Nilai-nilai itu yang harus kita tanamkan ya Pak De ya kepada generasi nilai-nilai kepahlawanan seperti itu. Rela berkorban. Mereka mencintai tanah air melebihi dari segala-galanya. Siap Pak De. Nasionalisme. Jadi tentara Pak De pokoknya wis. Tuh. Cita-citaku mah jadi tentara. Wis, yakin. Tapi kui harus jadi jenderal Pak De. Pokoknya langsung jenderal. Wis, tenang, saya tak omongke bu gurumu. Wis, gampang kui itu dilatih nang sekolah. Wis. Sing jenderal sing bintangnya 7 Pak De. Wis. Pokoknya wah puyer. Nah, kui. Umat kui. Nah, Pak De. Iya Pak De. Gimana ini? Sudah selesai ini bu tempatnya untuk ini? Kalau untuk ada ruang pamernya sudah selesai. Di belakang itu ada bunker. Nah itu loh, dulu dengar ada bunker. Apakah kita akan kesana? Oh boleh no. Ayo, siapa takut? Ke mana? Ada bunker Jepang Pak De. Nah, ini Pak De, ini bacaannya gimana itu Bu? Ini bunker. Bacaannya bunker. Bunker. Nah, artinya bunker itu kan ruangan bawah tanah. Ruangan bawah tanah. Sejarahnya tahu nggak Pak De? Nggak tahu kalau ini aku. Nah, sejarahnya ini tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia. Kemudian gedung museum ini menjadi markas Jepang. Markas Jepang. Pada tahun 1942 itu. Nah, belum merdeka ya? Iya, belum merdeka. Nah, pada waktu itu, waktu menjadi markas Jepang itu, Jepang itu membuat bunker ruangan bawah tanah. Ini Jepang yang membuat ini. Buat sembunyi ya? Buat sendiri ini Jepang. Nah, pada waktu itu dipakai oleh Jepang tempat perlindungan bagi pimpinan tentara Jepang pada situasi darurat perang. Jadi pimpinannya itu kalau terjadi agresi amankannya di sini. Apakah itu pimpinannya, apakah itu senjatanya, apakah munisinya, kita enggak tahu pasti ya. Tetapi ini katanya perlindungan pimpinan. Mungkin Pak De pengen masuk? Oh boleh masuk, dong Pak De. Ya masuk. Ini agak nunduk nih anak SD-nya ya. Takutnya. Awas, salah. Nah, nunduk dulu ini. Wah, iya Pak De. Wah, asik sih Pak De. Wah, asik sih Pak De. Nah, inilah bunker yang ada di Museum TNI AD. Jadi, ini dibangun oleh tentara Jepang tahun 1942. Jadi, untuk persembunyian pimpinannya di sini. Jadi panjangnya mungkin kira-kira 8 meter aja, pintu keluarnya di sana, kemudian lebarnya sekitar 2 meter saja. Untuk persembunyian. Untuk persembunyian pimpinannya. Harap hati-hati Pak De. Harap hati-hati. Bicara full. Ya. Ini naiknya nih Pak De. Wah, ini kita sudah diajak keliling-keliling sama Ibu Yanti. Wah, semua informasinya luar biasa, menambah kita untuk selalu cita tanah air. Betul, nasionalisme menjadi semakin tebal, semakin kuat. Iya, betul Pak. Sebelumnya terima kasih sekali Bu sudah mengajak kita keliling di museum ini. Iya. Sama-sama Pak De, saya juga terima kasih. Terutama untuk ini yang anak SD ini. Ya. Wah, saya jadi pinter Bu. Pokoknya habis ini saya langsung jadi tentara Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ilmunya, edukasinya, terima kasih banyak. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih.
Oke, terima kasih ya Bu Gi. Iya, sama-sama. Izin pamit, matur nuwun. Nggih. Ye, seneng toh? Terus ngene. Seneng Pak De. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Saya Letnan Kolonel CAC Lilik Pramana SS, selaku Kepala Bagian Koleksi dan Pameran Museum Pusat TNI Angkatan Darat dan Mawiratama, mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh pengunjung. Saya sampaikan bahwa Museum Pusat TNI Angkatan Darat dan Mawiratama ini sudah menjadi museum bangunan cagar budaya, sehingga keberadaannya harus dilestarikan dan dijaga. Kenapa? Karena di museum ini syarat dengan koleksi yang bernilai sejarah, yang bisa kita petik hikmahnya, bisa kita petik hasil manfaatnya untuk diwariskan kepada generasi muda selanjutnya. Selanjutnya, Museum Pusat TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama ini bisa sebagai manfaat yang bisa kita petik dari kita berkunjung ini, bisa sebagai manfaat yang bersumber informasi, kemudian inspirasi, edukasi, dan rekreasi. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat, mari silakan berkunjung ke Museum TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama ini, karena museum ini sangat ramah lingkungan, ramah dengan kaum disabilitas, dan terbuka untuk umum. Terima kasih.